Okey, kembali lagi bersama kami. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Mingguan Wanita untuk membincangkan satu lagi topik istimewa, iaitu kerana kekasih isteri dicerai. Kerana kekasih. Dia penyanyi pula. Okeylah, dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat pasang surutnya dan ada kalanya pihak isteri ni dipendam rasa sendiri. Apa yang dialami, perubahan suami hari demi hari berubah, apa kurangnya diri dia. Jadi apa yang lebih perit apabila sesebuah rumah tangga tu dah berpecah belah. Cerai berai akhirnya akibat daripada kehadiran orang ketiga, kekasih suami sendiri. Okey, itulah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan sebenarnya sebelum itu, kami juga berpeluang untuk mendapatkan perkongsian daripada Puan Sharifah, bukan nama sebenar, tentang perkongsian rumah tangganya yang retak apabila datangnya orang ketiga. Mari kita sama-sama saksikan bingkisan yang telah disediakan ini. Saksikan. Kes penceraian bukan lagi sesuatu perkara yang asing lagi dalam sesebuah rumah tangga dan kini jumlahnya semakin meningkat. Tetapi tamparan hebat buat Puan Sharifah, bukan nama sebenar, telah mengukir kesan yang pedih dalam lubuk hatinya apabila diceraikan suami hanya akibat kehadiran orang ketiga. Ikuti perkongsian kisah benar daripada beliau mengenai peristiwa pahit yang telah berlaku pada 5 tahun lepas dalam rumah tangganya. 5 tahun lepas, masa mula-mula kahwin tu, suami saya dia lain. Dia maksudnya dia penyayang lah, dia ambil berat pasal saya apa semua. Bila dah kahwin tu nak dijadikan cerita, walaupun selepas beberapa bulan saya masih belum ada rezeki nak dapat anak. Tapi suami tu dia masih baik lagi lah dengan saya. Maksudnya tak ada rangsung tanda-tanda dia ada orang ketiga ke, tak ada tanda-tanda macam dia nak tinggalkan saya ke apa. Sampaikan satu masa tu saya ingat lagi, dia kata tak apa kalau tak ada anak pun, yang penting saya nak bersama dengan dia sampai akhir hayat. Sampailah satu masa tu dia bagi tahu kat saya, kawan-kawan dia cabar, dia try seorang perempuan ni kan. Katanya macam untuk suka-suka lah. Of course lah saya marah kan, isteri mana yang tak marah. Tapi suami kata dia tak buat, dia just cerita benda tu sebab dia nak jujur dengan saya. Tapi yelah, insting seorang isteri tu sentiasa kuat kan. Saya tetap rasa ada benda yang tak kena. Nak dijadikan cerita, perempuan yang kawan-kawan dia suruh try tu famous. Jadi ada satu masa ni tersebar gambar-gambar perempuan ni dengan boyfriend baru dia apa semua. Remuknya hati saya bila saya dapat tahu yang boyfriend pada perempuan tu adalah suami saya sendiri. Jadi bila dia balik rumah malam tu, saya tanya pada dia elok-elok. Saya tanya tu dengan tujuan nak berbincang. Mula-mula memang dia nafikan dan saya pula terpaksa positif lah kan, sebab ialah suami kita sendiri. Lama-lama tu saya jadi macam tertekan lah sebab makin banyak gambar dia orang tersebar. Gambar-gambar yang tak senonoh macam tu. Jadi hancur hati saya. Jadi saya stok perempuan tu memang, dia memang jenis perempuan yang muda lah, yang sangat social, liar. Sampaikan banyak video-video dia dekat kelab malam semua tersebar.
Baik, ini adalah berdasarkan kisah benar yang benar-benar terjadi daripada Puan Sharifah, bukan nama sebenar. Jadi itulah yang kita nak cerita bersama dengan panel kita. Mm-hmm. Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali, seorang perunding motivasi, mengenai topik ceraikan isteri kerana kekasih. Ada kekasih. Yeah. Kalau kita dapat lihat tadi rentetan ataupun bingkisan cerita tadi, memang sangat menusuk ke jantung kita, hati kita wanita, sebagai seorang wanita, runtuh hati kita apabila mendapat tahu tentang kehidupan-kehidupan yang sebegini ya sebenarnya. Dan mungkin Datuk Sri ataupun Datin Sri nak ceritakan sedikit tentang apa yang berlaku tadi, macam mana nak kaitkan dengan kehidupan sekarang dalam masyarakat kita pada hari ini. Ya, keadaan ini amat amat kaget sekarang. Kita rasa menakutkan. Dari kajian statistik yang saya tengok tahun 2016, 156 pasangan setiap hari, setiap hari bercerai. Dan seramai 6 pasangan setiap jam. Ini tahun 2016 yang didaftarkan. Kalau tahun 2018, tak tahulah 2019, 2020 akan jadi lebih menakutkan keadaan ini. Dalam hal ini, kita lihat banyak penceraian berlaku ketika umur perkahwinan itu di bawah 5 tahun. Okay. Di dalam suasana nak mengenali suami, nak mengenali isteri, nak struggle untuk dapat hal-hal lebih kehidupan yang lebih baik. Ini semua akan mempengaruhi, menyebabkan keadaan ini berlaku. Memang ramai. Rata-rata jika ekonomi seorang lelaki itu dah stable, akan datang orang ketiga nak menumpang. Ini yang membuatkan wanita selalu menjadi mangsa. Ya, wanita yang baru nak rasa hidup seronok dengan suami, ada jadi terbantu di situ. Inilah masalahnya. Tambahan pula kalau ada anak. Lebih sukar. Lebih sukar. Okey. Kita nak teruskan mengenai segmen kita ni, cerita panas kita ni, tapi sebelum tu kita break momentum sekejap. Kita legakan dulu hati kita yang menusuk-nusuk geram sangat ni tengok bingkisan tadi. Kerana kita nak saksikan cerita dalam Kain episod malam ini bertajuk Suamiku Pondan. Jam 10 malam hanya di Astro Prima dan Astro Prima HD. Seperti yang tertera di kaca TV kita sekarang. Baiklah, kita akan sambung perbincangan kita. Jangan ke mana-mana kerana kita akan membicarakan topik kerana kekasih isteri dicerai dalam segmen Cerita Dalam Kain. Kita kembali lagi selepas ini. Minumlah. Okey. Allah. Waalaikumsalam. Abang nak ambil air, dia ambil air. Dah tertumpah dekat seluar dia. Terima kasih sudah keluar dengan saya. Jangan pergi mana ni? Bawa sekarang pun balik. Suka hati saya dah nak pergi mana. Abang jangan kacau saya. Kau tahu tak? Yang tu isteri aku tak? Saya rasa Cik Jamil balik tanya sendiri kenapa isteri Jamil suka saya. Kalau bertepuk sebelah tangan, takkan berbunyi. Anda seorang yang bijak, berani, petah berbicara dan berperwatakan menarik? Anda yakin serta menepati syarat berikut? Jika ya, hadirkan diri ke uji bakat pencarian hos Mingguan Wanita pada 16 dan 23 Februari 2019 di Bangunan Sinar Harian Kompleks Media Karang Kraft dari 10 pagi hingga 6 petang. Sila bawa gambar penutup ukuran 4R serta borang pendaftaran yang telah lengkap diisi di www.mingguanwanita.my/pencarianhosmw. Dapatkan tiket fast lane dengan memuat naik video solo pengenalan diri di Instagram berserta hashtag pencarian host Mingguan Wanita, hashtag Mingguan Wanita. Anda mungkin yang kami inginkan di Mingguan Wanita Astro Prima. Baik, kembali lagi bersama dengan kami untuk topik tinggalkan isteri, ceraikan isteri kerana kekasih, kerana orang ketiga. Baik, kita terus bersama dengan Datin Sri. Okey Datin, tadi kita dah tengok bingkisan, Datin pun dah memberi buka bicara tadi mengenai kisah ini. Tapi yang lebih dahsyatnya lagi, semestinya dalam kes begini, wanita akan dijadikan mangsa, keadaannya. Yelah, kalau kita fikir secara kasarnya, memang kita akan lihat lelaki kalau kuat imannya,
baik ahlaknya, dia akan fikir rumah tangga dia. Lagi kalau dah ada anak, anak-anak dan isterinya, tanggungjawab dia dan sebagainya. Tetapi wanita itu sendiri, kita sebagai isteri, sebagai wanita, apa yang perlu kita buat untuk kita tingkatkan orang kata keharmonian rumah tangga itu, untuk kita tak nak perkara sebegini terlalu kotor dalam rumah tangga terjadi. Okey, kita perlu lihat dalam rumah tangga. Kata kita baru berkahwin ya, dan kita ada anak. Kita cuba sesuaikan diri kita dengan suami kita. Apa dia riak dia, apa dia kehendak dia, kita ikut. Supaya tidak menjadi satu masalah bila dia kata sesuatu, kita membangkang. Ini satu pantang dia. Yang kedua, kalau elok pindahlah, duduk sendiri-sendiri. Jangan ada mak mentua, pak mentua bersama. Orang-orang ini akan juga membuatkan sesuatu yang lebih menyocok-nyocok. Boleh mempengaruhi rumah tangga. Antara penyebab. Antara penyebab. Adik-beradik membawang-bawang. Mengata-ngata pun mempengaruhi. Okay. Biar kita hidup kita sendiri. Ada wang ke tak ada wang, kita sama-sama share sama-sama pendapatan yang sikit. Yalah, kita baru kahwin. Mana nak ada pangkat yang tinggi. Mana nak ada wang yang banyak. Ya, kita sama-sama. Ya, kalau sekiranya kita membahagikan. Kalau suami itu nak masuk dalam bidang perniagaan. Okey. Kita yang kerja dengan kerajaan atau kerja dengan berdapat gaji setiap bulan ni, kita duduk situ, kita jadi sauh, kita jadi anchor, ya. Yang mana at least kalau perniagaan suami kita jatuh, kita ada wang untuk anak minum susu, ada nasi, ada makanan. Dan juga sebagai orang yang gaji tetap ni, selalunya dia akan menjadi penjamin kepada suami. Katalah dia nak pinjam apa-apa, pinjam kewangan untuk perniagaan, nak pinjam beli rumah, nak pinjam beli kereta. Siapa? Kitalah. Kita yang berkorban ni. Jadi yang masalahnya, apabila suami tu dah kaya raya, dia lupa yang dia ada pinjaman. Suami ni jadi, isteri ni jadi penjamin. Akhirnya dia akan tinggalkan isteri itu bila dia cerai kan. Cerai dengan hutang-hutangnya. Bayangkan. Ini selalu masalah wanita kena keadaan ini. Ini tak patut berlaku sebenarnya. Ini tak patut berlaku. Dan kita sebagai wanita ni, kita perlu tahu the do and don'ts lah. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa boleh yang dalam kehidupan rumah tangga ni. Dan kita nak tanya juga kepada Datin Sri tentang adakah disebabkan si isteri itu sendiri yang mungkin ada di antara kita yang sibuk, terlalu mengejar kerjaya, karier, serta mengabaikan sedikitlah tentang rumah tangga, adalah salah satu faktor punca suami itu berlaku curang. Betul. Biasanya perkahwinan jarak jauh. Perkahwinan, kata suami kita ada di Sabah, kita berada di Kuala Lumpur. Ya? Kita kerja di Kuala Lumpur, suami kita di Sabah. Pastikan dia ada masa terluang, dia kerja dia waktu dia rehat, lepas itu dia boleh jalan-jalan dengan kawan-kawan dia. Banyak masa luang ni. Berapa orang kata minum teh, mengeteh sana, mengeteh, mengopi. Dan isteri pula di rumah kadang-kadang ada anak, sibuk dengan anak, anak sibuk dengan kerja. Ada juga isteri yang ambitious. Ada habis diploma, dia nak buat degree. Habis degree, dia nak buat master. Habis master, dia buat PhD. Asyik belajar. Sedangkan suami kita SPM. Suami tidak akan biarkan isteri dia lebih tinggi pada dia. Ini pantang pada setiap suami. Sebab ego mereka sangat tinggi. Dia tak akan tolerate. Dia tak akan bekerjasama. Ya? Walaupun dia, tak apa sayang. Boleh sayang? Boleh. Go ahead, go ahead. Ya? Tapi di belakang dia, dia akan jumpa rekan sekerja dia yang sama taraf dengan dia. Dia akan bercerita-cerita. Alah, isteri aku buat PhD pula. Buat doktor pula. Boring lah, sunyi lah kat rumah. Sunyi lah, tak kuasa lah. Aku tak ada makan, dia tak masak. Dia cuma masak. Kawan pun cocok lah time tu. Maggi je. Lepas tu, habis. Dia tak tengok pun anak-anak aku, mak aku yang tengok. Apa hal ini? Ini satu komplain dari suami. Sikit. Ada lagi banyak. Dia tak basuh baju aku. Dia tak serika baju aku. Dia tak ambil perhatian. Dia asyik menulis saja. Aku dah tidur ni, apa cerita? Aku sebagai suami. Ini semua komplain-komplain rentetan ini yang kita perlu dengar. Walaupun tak didengar, tapi kita perlu faham keadaannya. Lagi satu, jangan pandang rendah pada ibu bapa ni. Ya. Katalah kita ni pangkat tinggi, isteri pangkat tinggi. Kita pandang rendah pada suami yang orang miskin. Yang pangkat rendah, ya, malah belajar dia pangkat rendah. Tapi kita cinta-cinta waktu sekolah dia. Cinta monyet. Jadi kita suka. Jadi ini juga membawa kepada isteri sombong. Jadi tak, itu salah isteri lah. Tapi sebaliknya lagi banyak akan balasannya jika suami itu
berkahwin lain. Ini antara-antara penyebab suami penyebab. Cari orang lain. Apa sebenarnya yang perlu kita sebagai isteri sedarlah. Okay. Baik, ada situasi di mana si suami minta izin isteri untuk kahwin lain. Tapi bila ditanya atas alasan apa, suami ni dia macam tak ada jawapan. Okay. Dia rasa dia nak kahwin lain. Jadi bagaimana isteri ingin menghadapi situasi seperti ini? Ya, dalam hal ini, jika dia minta kebenaran, kita tanya mengapa. Okay, you tak boleh jawab depan muka I, WhatsApp. Ya, tulis WhatsApp. Pasal apa Sabtu sampai 10 you nak kahwin lain? Okey. You dah tua misalnya kata. I nak perempuan cantik. Itu tak ada substance, ya. Kecuali dia kata kita ni tak ada duit. Dia ni orang kaya. Saya boleh buat loan melalui dia nak buat bisnes. Mungkin juga. Tetapi kebanyakan lelaki dia tak akan cari yang perempuan yang ada substance yang strong untuk jadi girlfriend dia. Dia akan cari yang suka gede-gede. Melejeh-lejeh. Itu dia suka. Oh, seronok sangat. Manja-manja. Kami faham. Melejeh-lejeh rumah, isteri tak akan kata, abang. Tak ada. Maksudnya, abang tak kenapa ini. Tadi you nak makan apa? Ni kejap lagi malam ni nak rendam ikan ni. Nak masak daging ni. Di frost. Tapi kalau dengan kawan, hello. How are you? Abang nak makan? Mari kita pergi makan kat kedai ni. Jelas saya suka. Tak apa, I belanja. You tak ada duit, I belanja. Adakah ini satu taktik? Kan kita juga. Ya? Tetapi ini yang membuatkan kita jadi jatuh kalah. Ya? Kalau kita duduk ceruk dapur dengan baju kaftannya, tanpa makeupnya, rambut ikat satu di sini. Ya? Siapa nak tengok bau musuh masam? Tetapi kalau yang datang kat dia tu wangi, cantik, mereka. Iyalah dia jumpa di tempat kerja kan? Bibi merah. Tapi kalau dia datang balik rumah, mestilah masam. Saya buat berkilit anak, buat susu. Dan itulah kaedahnya. Ya. Okay. Tetapi ingat, orang perempuan ingat, perlu bersiap. Bersiap bermakeup dan sebagainya dan untuk suami lah, nak cantik ya suami. Kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya suami itu dibenarkan oleh Allah SWT untuk menyembah orang lain, aku akan suruh kaum perempuan isteri menyembah suami dia. Itu Nabi dah cakap, ya. Nabi kata kalau dibenarkan, Allah kata dia nak sembah. Maksudnya orang, betapa besarnya nak menunjukkan. Betapa menunjukkan besarnya, hebatnya suami itu. Tetapi macam mana setengah orang nak menyanggah keadaan ini. Ya? Inilah situasi sekarang. Itulah realitinya kehidupan. Yeah. Walau hebat mana pun kita, kita sebagai wanita dan isteri, kita kena nombor satunya suamilah. Kita kena tahu keutamaannya, apa yang kita nak nampak cantik di mata suami. Semuanya lah nak sempurna untuk suami untuk mengelakkan perkara beginilah terjadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Datin Sri bersama-sama kita berkongsi cerita macam mana kita nak mengeratkan perhubungan, macam mana nak suburkan percintaan itu bersama dengan suami kita. Baiklah, kami sekali lagi ingin mewawarkan, sekali lagi hadirkan diri uji bakat pencarian host Minggu Wanita pada 16 dan juga 23 Februari di bangunan Sinar Harian Kompleks Media Karangkraf bermula jam 10 pagi hinggalah 6 petang. Dapatkan tiket Fast Lane dengan memuat naik video solo pengenalan diri di Instagram berserta hashtag pelancaran pencarian host Mingguan Wanita ataupun hashtag Mingguan Wanita, dan layarilah mingguan www.mingguanwanita.my/pencarian-host-mw untuk pelancaran dua ini. Okay. Okay lah. Terima kasih kepada anda sudi bersama dengan kami dari awal hingga ke hujung. Tak sedar dah pukul 1, tak puas berbual dengan Datin Sri. Taklah, insyaAllah. Sekali ini tak puas. InsyaAllah nanti kita kupas lagi. 9 question Musyirah bagi. No. Baik, okey. Baiklah, kita akan berhenti sampai di sini. Salam hormat daripada saya, Azura Azizul Azman. Dan saya, Nada Zubair. Assalamualaikum. Bye. Bye.